Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di test server dan kali ini sudah ada skin baru. Oke, seperti biasa kita akan review skin Nata. Oke, Nata, kita lihat. Kita lihat di gameplaynya Widi. Lebih keren guys. Seksi mana Odi? You can't run. Oke, mantap. Ini di sini datang ada boneka salju. Ini apa? TOP guys. Ring. Widih, ular naganya. Ular. Lumayan. Witness the ring. Wih. Tapi mantap. Betrayal. Familiar. Lebih bagus efeknya. Oke, lanjut. Sebelahnya ini coba kira-kira ini apa ya, akris-alis guys. Waduh, beruntunglah kalian yang punya akris-alis dan mulai bunyi. Saya tidak terlalu build akris-alis, jadi saya ngejarnya Eos Silvana dulu satu-satu, nanti baru yang lain. Kalau kalian rancak itu enggak awakan-awakan buru, kalian udah bosen. Tapi kalau emang hebat, ya emang hebat nih si akris-alis. Areanya ngeri. Oh, TOP ini lebih mantap sekali. Efek-efeknya bagus-bagus guys. Astraya Shiba. Tapi lumayan lah kalau dapat, tapi biasanya enggak dapat guys. Jadi ini cuma kita kayaknya cuma dapat 10 atau 20. Itu dijamin dapat kalau 40 kali. Dar. Lumayan. Dar. Tapi ini kayaknya khusus di sinatanya ada kayak salju. Oke, seperti itu untuk 4 skin terbaru, dan kalian mau coba dapatkan item, kita lihat di misi harian kita dapat 10 dan hadiah item bisa lagi dapat 30. Apakah ya? Eh bentar guys. Wah, ini bahaya nih. Oh, yang ini beda guys. Ini yang 30 ini. Ini bukan yang ini, tapi yang ini paling. Soalnya enggak dikasih tahu. Kalau yang ini kan kita bisa lihat di sini. Bukan. Yang mana? Nah ini satu. Tapi kalau yang ini, yang ini kayaknya, yang 30 ini, yang ini. Ini buat apa sih? Winter Snow, kita di shop biasanya. Nah ini kan. Oh ini guys. Ini yang udah dapat 30 ini, yang ini. Nanti kalian tukarnya ini. Ya, hadiahnya lumayan. Oke, saya kira sampai di sini untuk review skin terbaru di edisi Natal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.